Hendaknya setiap kita sebagai suami atau sebagai istri, hendaknya dia setelah menikah atau sebelum menikah selalu mengingat akan firman Allah Jalla wa Ala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah, yang mana bahan bakar api neraka itu adalah bebatuan dan manusia. Apa makna qu anfusakum wa ahliikum nara? Diterangkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dinukilkan oleh ulama tafsir di bawah ayat ini seperti tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan tentang firman Allah qu anfusakum wa ahliikum nara, kata beliau, halimuhumul khaira wa adibuhum, ajarkan mereka perkara agama ini dan berikan mereka sanksi atas pelanggaran mereka terhadap agama Allah. Yang memiliki ilmu dengan ilmunya langsung. Kalau dia tidak memiliki ilmu, maka hendaknya dia menjadi wasilah perantara keluarganya bisa mengetahui ilmu agama. Dengan dia memanggil orang yang berilmu ke rumahnya, mengajarkan perkara agama kepada keluarganya, atau membawa keluarganya untuk hadir di majelis ilmu agama di luar rumahnya, memudahkan fasilitas-fasilitas ilmu agama untuk keluarganya.